Yogyakarta adalah sebuah daerah istimewa yang merupakan peninggalan Kerajaan Mataram. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota yang kreatif. Beragam karya seni dan kerajinan dapat kita temui di kota ini. Mulai dari pernak-pernik yang unik, sampai beragam karya seni tradisional khas kota Jogja. Salah satunya adalah batik tulis yang menjadi busana resmi keraton. Selamat datang di Giriloyo, sebuah kampung yang merupakan sentra batik tulis yang ada di Yogyakarta. Kali ini kita akan melihat proses pembuatan batik yang ada di Giriloyo. Penasaran? Yuk ikuti saya. Giriloyo berada di kaki Bukit Imogiri, di bawah makam Raja-Raja Mataram, tepatnya di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Sebagian besar penduduk laki-laki bekerja sebagai abdi dalam keraton, sementara ibu-ibu menjadi perajin batik. Saat ini ada sekitar 600 pembatik di Giriloyo, yang terbagi menjadi 12 kelompok dengan jumlah anggota yang bervariasi. Ada beragam motif batik yang dibuat para perajin di sini, antara lain motif parang, parang rusa, bantulan, sido mukti, sido luhur, sido asi, pringgodani, manggaran, truntung, dan ratusan motif batik klasik lainnya. Ciri khas batik Giriloyo adalah motif klasik asli Yogyakarta, dengan warna dasar putih, coklat, dan hitam, yang dipengaruhi oleh geografis dan kondisi alam Jogja, serta mengadopsi simbol kebudayaan Hindu. Namun saat ini jika ada pesanan dengan desain kontemporer, mereka juga akan membuatkan. Untuk pembuatan satu buah kain batik dengan ukuran 115x230 cm dibutuhkan waktu 2 bulan bahkan lebih. Mungkin sedikit sejarah tentang adanya batik di Kampung Giriloyo diawali pada tahun 1634. Awalnya awal abad 17 itu Raja Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo itu berkenan membangun makam raja untuk keluarga keraton itu di Bukit Merak atau di atas bukit ini. Itu terus dari situlah pembangunan itu dimulai, banyak para bapak-bapak di sini, warga di sini itu menjadi abdi dalam penjaga makam itu, Bu. Dari situ ibu-ibunya itu atau istri-istri dari abdi dalam itu dikasih pekerjaan membatik dari keluarga keraton. Dari situlah adanya Kampung Batik Giriloyo. Kalau motif memang masih motif tradisional ya, jadi kita melestarikan motif-motif dari Keraton Yogyakarta itu, diantaranya ada seperti ini Wahyu Temurun, ada Sido Mukti, ada Truntum, ada Sido Ase itu, dan masih banyak sekali motif-motif klasik tradisional Keraton Yogyakarta yang ada di kampung sini.
itu, Bu? Banyak sekali, ratusan ya. Jadi kalau untuk motif klasik itu sebenarnya ratusan, tapi yang masih banyak sering diminati wisatawan dan masih sering dibikin dari warga sini itu ya, diantaranya tadi ada motif Wahyu Temurun, ada motif Sido Mukti, ada motif Teruntum, ada Sido Ace, Sri Kuncoro. Iya, semua motif ada makna. Iya. Seperti misalnya Wahyu Temurun, itu si pemakainya harapannya nanti mendapat anugerah atau pencerah gitu. Jadi masih dipakai biasanya di untuk acara Midodareni atau nanti di kenaikan pangkat atau wisudaan itu biasanya memakai motif Wahyu Temurun. Di sini memang perempuan semuanya, hampir seluruh ibu rumah tangganya. Di Kampung Gerila ini ada sekitar 600 pengrajin batik itu semuanya, hampir semuanya ibu rumah tangga. Iya, ada ibu. Jadi di sini ada yang namanya Paguyuban Batik Giriloyo, itu menaungi 12 kelompok. Jadi satu kelompok itu beda-beda, tergantung nanti sekitar warga itu ada banyak pembatiknya atau tidaknya. Jadi ada satu kelompok ada yang 20 orang, ada yang 50, ada yang 80 gitu. Nanti tergantung lingkungannya itu banyak pembatik. Sebelum membatik, terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti lilin, canting, gawangan atau penyangga kain, kursi kecil, kompor kecil, penggorengan kecil, kain putih berupa kain katun atau sutra, dan pensil. Langkah pertama adalah membuat pola menggunakan pensil, yaitu menggambar garis dasar pola untuk mempermudah proses waxing. Lalu proses selanjutnya adalah ngelowongi atau waxing, yaitu menutup garis pola dengan lilin menggunakan canting. Maka bagian kain yang berwarna putih akan tetap putih dan menjadi motif. Selanjutnya kita bisa menambahkan motif pada pola agar lebih kaya dan sempurna. Proses selanjutnya adalah pewarnaan dan dijemur. Sendiri aja ya Bu ya, nggak ada desain di awal ya? Enggak, ya nanti ya kan aku desainnya ada tambah-nambah dia ya. Oh. Terus ya batik itu bisa desain sendiri. Berarti setiap pengrajin batik ini pasti punya skill untuk mendesain juga Bu ya? Itu gimana Bu, apakah dipelajari dulu atau memang otodidak aja dapat gitu Bu? Kalau saya ya cuman dulu itu kan Simba, si ibu saya itu ya juga batik kan, jadi cuman ngikutin aja. Misalnya ini tipsi garis mongol, saya cuman ngikutin aja. Terus yang si domati, yang si glase. Nah, dan kalau khusus motif yang ini Bu, yang si garis mongol tadi, ini maknanya apa sih? Si garis mongol itu kan dari nama buah semangka itu, Bu. Jadi biar apa? Biar bisa dimakan untuk buah-buahan segar. Kalau seperti selain sebagai sentra produsen batik tulis, Kampung Giriloyo juga menjadi lokasi edu wisata batik di Yogyakarta. Membatik bukan sekadar membuat karya, tapi juga menuangkan setiap nilai moral yang diteruskan generasi sebelumnya dalam bentuk kain batik. Batik merupakan aset bangsa, sekaligus jati diri bangsa. Tugas generasi penerus untuk menjaga dan melestarikannya.
rajin batik, Mbak? Iya, Mbak. Mbak dari mana ya? Saya dari Cibinong. Oh, gitu. Dari mana tentang batik Cibinong? Kemarin saya lihat di internet, katanya di daerah Yogyakarta itu ada sentra batik tulis ternama. Jadi saya penasaran dan datang ke sini. Oh, gitu. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama, Mbak. Silakan datang ke Giri Loyo.